Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Akhirnya misteri kehilangan Ada Nerina terjawab. Berkerusi roda sekarang. Masih ingat bekas isteri Syahrin Black Rose, iaitu Ada Nerina yang pernah dulu muncul kes dakwaan video dan kemalangan Ada di mana dia jatuh dan mengalami kecederaan di bahagian tulang belakangnya. Setelah sekian lama dia menghilangkan diri, kini kemunculannya telah mengembirakan orang ramai yang selama ini menanti dirinya. Meh Cik Kiha nak bagi tahu kepada yang lama menunggu kemunculan Ada Nerina. Selepas Ada terlibat dalam satu kemalangan hingga mengakibatkan kecederaan di tulang belakang, pelakon dan penerbit filem itu terpaksa berkerusi roda. Namun dia masih kekal aktif dalam kerjaya hiburan, tapi sejak daripada itu dia mula berasa tentang kehidupan peribadinya. Cik Kiha percaya ramai yang merindui lakonan aktris hebat ini di televisyen mahupun filem. Betul tak? Dengan keadaan dirinya sekarang yang berkerusi roda, Ada seorang wanita yang kuat dan tidak pernah melihat perkara itu sebagai halangan untuk meneruskan kehidupannya. Jika ada yang perasan menerusi program Liga Lawak Superstar LLS yang disiarkan pada siaran langsung di TV3 pada tahun lalu, Ada menjadi juri dalam program tersebut meskipun pada mulanya Ada seperti berfikir panjang untuk menerima tawaran ini. Mengenai pelakon yang mula dikenali menerusi filem Selubung ini, dia sememangnya cukup berahsia tentang kehidupan peribadi. Usahkan pihak media, tapi Ada juga nampaknya meletakkan batasan buat peminat seandainya ada pertanyaan yang difikirkan agak remeh. Minta maaf semua, rasanya tidak perlulah anda bertanyakan tentang kehidupan saya sekarang. Mengapa lama menyepi dan sebagainya. Percayalah, saya tidak akan membalasnya. Kalau mana-mana pihak yang mahu tahu tentang perkembangan terbaru, layari sahaja Facebook dan Twitter. Di sana saya akan memberitahu segala-galanya. Terima kasih dan sayang semuanya. Tulis Ada ringkas di akaun Twitter miliknya. Maka persoalan mengenai kehilangan dan khabar Ada selepas bercerai dengan Syahrin yang merupakan bekas pemain drum kumpulan Black Rose akhirnya sudah pun terjawab. Kemunculannya yang dinantikan ramai telah pun berakhir selepas melihat Ada kembali muncul di kaca TV. Walaupun kini berkerusi roda, Cik Kiha berharap agar dia sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dapat meneruskan kerjayanya dengan bagus seperti dahulu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.